Salam sejahtera, info hari ini daripada Roti Kaya, Putri Sara bangga berjaya beli kereta idaman Rp250.000. Pelakon Putri Sara bangga dengan pencapaian dirinya apabila berjaya membeli kereta mewah hasil titik pelunya sendiri. Metik Harian Metro, Putri Sara berkata akhirnya dia dapat memiliki kereta idamannya sekaligus membuktikan kepada mereka yang mengatakan dia hanya bergantung kepada suami. Syukur, selepas 5 tahun menjadi suri rumah, saya bangkit dengan kembali bekerja. Sepanjang tahun lalu saya aktif, semula berlakon dan membuat beberapa perniagaan, hasil titik pelu itu bolehlah saya membeli kereta idaman sendiri. Mungkin orang melihat ia biasa, tapi bagi saya ia cukup bermakna. Saya mau buktikan pada orang ramai yang selama ini selalu bercakap saya hanya bergantung harap dengan duit suami. Apabila saya membeli kereta ini dengan hasil usaha dan kerja keras sendiri, rasa terharu dan sebak dibuatnya. Tidak menyangka juga saya boleh sampai ke tahap ini. Terima kasih keluarga, dua ibu bapa dan mentua serta anak-anak, katanya. Dalam pada itu, Putri Sara berkata bapak mentuanya, Datu Yusuf Haslam, yang banyak mendorongnya untuk kembali bekerja dan meluapkan rasa syukur, banyak rezeki tawaran berlakon diterima. Datu pernah cakap, buat apa saya nak terperap di rumah dan terus bersedih, lebih baik keluar bekerja. Syukur saya masih diterima baik dan tawaran berlakon tidak pernah putus sampai sekarang.